bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, lada bumbu, ketumbar, dan sedikit kemiri. Ini ada daun jeruk, serai dan salam, gula putih, garam, penyedap rasa, dan sedikit sako ya. Ini untuk ukuran ayam setengah kilo. Ini bumbunya mau aku halusin pakai ulekan ya, nggak pakai blender, karena menurut saya lebih enak diulek sendiri daripada menggunakan blender. Jadi meskipun punya blender, sengaja bumbunya saya ulek sendiri ya, biar rasanya lebih nikmat. Kan beda bumbunya rasanya dengan yang di blender sama yang diulek. Oke, ini udah lembut. Oke, kita panaskan wajan dan tuangkan sedikit minyak. Sedikit saja, cuma untuk menumis. Masukkan bumbu, kita tumis sampai harum. Sampai harum, sampai matang. Coklat-coklatan. Oke, itu sudah matang. Kita masukkan ayam. Dan ini aku memakai sedikit angela ya. Aduk rata, masukkan daun jeruk, salam, dan serai, juga bumbunya ya, gula, gula sama penyedap rasa sama garam. Aduk lagi, lalu tambahkan air sampai terendam ya ayamnya, lalu diamkan sampai airnya mengering. Oke, ini airnya sudah enggak ada ya. Kita matikan dulu, kita tuangkan ke dalam piring. Tunggu sebentar, sekitar 10 menitan lalu kita goreng. Airnya panaskan wajan, tuangkan minyak secukupnya. Ini minyaknya udah panas guys, kita coba goreng ayamnya ya. Dibeliin sumpit panjang kayak orang Cina, kayak orang Hong Kong sama suami, jadi nggak usah takut kena minyak goreng. Ini panjang lagi guys. Oke, jadi deh ayam goreng kekinian.